Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di STNet. Kali ini kita akan bermain sebuah game horror yang berjudul Mr. Hobbs Playhouse 2. Jadi di sini inilah game horror 2 dimensi. Jadi kalian jangan sedih dulu karena di sini game-nya bakal sangat-sangat menyeramkan, oke? Jadi di sini langsung aja kita klik new game. Jadi tadi gua sempat nyoba-nyoba dulu, ternyata game-nya berjalan dengan mulus di komputer gua. Jadi di sini kita langsung mulai di gameplay yang baru, oke? Kalau kalian ini kalian kalau bisa denger pakai headphone ditelantarkan seperti biasa, itu artinya ditelantarkan. Kalian keep your noise level low to avoid danger. Oh, jadi kita nggak boleh berisik ya. Jadi itu ada avoid meter, ada meteran suaranya di situ. Baiklah, ini buat masuk, ini buat okay. Kalau ini turun, oke. Shift buat lari, space buat lompat, mantap. Ini bisa dibuka, bisa buat masuk. Oke. Ini buat dorong. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita interact ya. Lumayan. Oke, lari terus. Duh, buntu. Bagaimana ini? Balik. Apa itu? Lari. Wah, gila, awal-awal udah ngagetin cuy. Kurang ajar. Angkep mah ini. Oh, cuman mimpi. Esther, we are trying to sleep. Esther, kita mau tidur. Jadi kayaknya dia Esther ini ngigo ya. Jadi nama karakter kita Esther namanya di sini, oke? Okay? Orphanage United Kingdom. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream over and over again. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. I am not crazy, Molly. Here you are, kids. More things for you to make a mess. Permainan. New toys. Lah, itu kan lincin yang tadi, guys. Lah. Diambil lagi sama dia. Kalau gue jadi dia sih nggak bakal gue ambil. These are quite creepy looking. No, they're not. They're adorable. I'm going to call mine Miss Bow. I'll call mine Mr. Stripes. Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Mr. Hop. Iya. Karena itu adalah judul dari permainan ini ya. Oke. Hide and seek, petak umpet. Oke. Jadi di sini gue mau jelasin dikit. Jadi tadi ternyata kita ini ada di sebuah orphanage tuh, panti asuhan. Follow Ice Molly and Isaac. Oke. Jadi kita di sini ada di sebuah panti asuhan. Makanya kalau kalian lihat di sini banyak anak-anak, banyak juga kasur-kasurnya di sini, tempat mereka tidur. Nah, jadi ini adalah tempat panti asuhan. Nah, kenapa kita bisa ada di dalam sini? Jujur gue juga nggak tahu. Mungkin di sini kita juga sambil bisa tahu ceritanya kenapa kita bisa masuk ke dalam. Esther, down here. Ya. Tak sabar, gue lagi jelasin. Kita sambil cari tahu kenapa kita bisa masuk ke dalam panti asuhan ini, oke? Okay? Pasti ada penyebabnya. Apakah orang tua kita udah meninggal? Apakah orang tua kita lagi berperang atau apa? Karena tadi plot waktunya itu 1902 dan itu adalah masa-masa kita lagi berperang ya, masa perang dunia kalau yang itu. Kalau buat setahu gue ya. Finally. Akhirnya. Do you wanna play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Oke. Okay. Jadi teman kita ini Molly sama Isaac ya. Ini apa nih? This lift has been out of order for 2 weeks. Please telephone an engineer. Oke. Okay. 3, 2, 1. Coming. Ready or not? Saya datang. Mr. Hop, you wait here. Mr. Hop, kamu tunggu di sini. Play hide and seek. Ya. Oke. Okay. Eh, bisa diinterak nih sini. Ah, ini library ya. Kita tinggal cari Molly sama Isaac di sini. Ini boneka mereka di sini.
Kita cari Molly dan Isaac. Molly dan Isaac. Gak bisa dibuka. Gak ada siapa-siapa di sini. Duit. Duit. Oh, saya menemukan Anda. Cupu sih. Oke. Tadi kayaknya di bawah udah gak ada orang deh. Coba. Lagi lagi cari. Ini bisa gue dorong. Bisa dong. Nah, ketemu. As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Kena marah, cuy. Children. Galak amat. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Okay. Get Mr. Hop. Okay, Mr. Hop. Loh, jatuh. Oopsie, I must have left you too close to the edge. Chapter pertama selesai ya. The Hunt, chapter kedua. Mau ngapain nih? Kok gue merinding ya? Oke. Aduh, ngapain lagi gitu? Kalau tadi dia kan lagi tiduran. Ini pasti udah malam di sini. Jadi, don't wake the others. Find Mr. Hope. Ya. Too loud. Try again. Hop. Yo. Apaan tuh? Wah. Ada jump scare-nya sedikit-sedikit ya. Gak boleh ketahuan. Ngumpet. Nah. Oh, ini harus ditahan ya pencetnya ya. Oke. Lanjut. Oke. Gua harus mencari Mr. Hop. Ada clue nggak gua ada di... Oke, gua turun. Kayaknya nggak apa-apa lah ya, bersuara sedikit ya. Banyak sih ini bersuaranya, cuy. Gua harus di mana nih? Gua harus tunggu dia lewat dulu. Ih, ini rumah tikusan, guys. Oke. Gua bisa... Waduh. Ini... musiknya kayak One Night with Freddy ya. Apaan itu? Ada Mr. Hop. Oke. Ah, ada note. Please clean up after yourself. After yourself if you use the... Jadi kalau kalian sudah pakai barang-barangnya ada di sini, bersihin dong gitu artinya. Ah, ini dia. How did you get all the way down here? Kenapa Mr. Hope yang bisa ada di sana ya? Ya namanya juga game horror, cuy. Ada sesuatu kan di sini? Gak ada. I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Oke, Miss Beverly. Jangan marah-marah. Bed! Now! Iya. Kalau mau keluar, boleh nggak? Oke, nggak boleh kena ya. Nah, ini kasur kita. The Six. The Six. Maksudnya apa, toh? Galak lo, Miss Beverly. Miss Beverly. Kok kita kayak di tempat yang lain, nih? Ih! Ada mata. Kaget loh. Ya ampun. Mr. Hope. Mr. Hope, itu kamu. Malah disamperin dong. Duh,
Gue merinding sampai ke kepala nih guys. Tidak, ini seram. Apa ini? Oh, ini logo-logo kematian ini guys. Wah. Oke, okay. Kayaknya di atas tuh kalau kalian lihat, kita harus mencari 5 logo sisanya. Oke. Okay. Kayaknya gue nggak boleh ketahuan sama bayangan tersebut ya. Oke, okay, biarkan dia lewat. Oke, okay, let's go. Mana ya sisanya? Hop. Oke, okay. Dia bakal lewat? Enggak. Nyaris. Ini game meskipun 2 dimensi, Pak. Kayaknya sengaja deh ini. Mengagetin orang doang ini. Sini. Nah, oke, okay. Di depan tuh ada simbolnya. Oke, okay, cepat. Wih, ada duit. Tapi BTW di game ini duit buat apa ya? Ini bunyi apa sih itu? Oke, okay, matanya bisa goyang-goyang. Oke, okay. Mungkin gue nggak boleh terlalu banyak bikin suara ya. Belepotan gue ngomong. Oke, okay. Turunin dulu noise-nya. Oh, ini bunyinya. Oke, okay. Nggak boleh kena. Itu duri kematian ya guys ya. Itu nggak boleh kena. Hop. Oh, terlalu keras suaranya. Oke, okay. Harus cari simbol-simbol yang lainnya di sini. Iya. Nggak ada kan? Oke. Okay. Hop. Nggak bisa dibuka. Kalau gua turun, ini balik lagi ke tempat awal. Nah. Kalau nggak salah tadi bunyi apa itu? Salah pencet dong. Oke, okay. Tetap bisa dibuka guys. Oh, ada tangan yang menonjok. Oke, okay. Masih belum ketahuan. Hey! Oh, untung nggak ngulang dari awal. Oke, gua harus ke mana ini? Gua suka salah pencet gitu antara lari sama lompat. Oke, langsung, cus. Aduh, kena lagi. Oh, ada darahnya ya. Kalau kena darah kita berkurang. Ayo, tonjok sini. Aduh, nggak kenal loh padahal tadi loh. Oke, nancap gas. Apa di sini? Oke, biarkan dia lewat. Oke, di atas nggak ada apa-apa ya? Di atas nggak ada apa-apa. Turun lagi. Oke, gue tadi kejebak di sini nih. Oke, gue nggak akan kena 2 kali. Aman gak? Aman? Oke, gue langsung turun. Oke. Hop. Oh, ini. Duitnya muncul lagi. Kalau gitu gue bolak-balik terus aja kalau mau dapetin duit banyak ya. Oke, okay, gue harus cari simbol. Oke, okay, langsung tanya. Oke, okay, dua lagi. Tetap gak ada apa-apa. Oke, okay, biarkan dia lewat. Mantap, aman. Oh, itu bahaya banget tuh pintu. Gak boleh terlalu dekat ya di sini ya. Oke, nunduk dulu. Wah, gue nunduk di tempat pintu tadi loh, bahaya banget. By the way, darah gue tinggal sekarat nih. Oke, gue harus mainnya hati-hati ya di sini ya. Oke. Itu gak kena. Lah. Ulang lagi dong. Jadi di mana ya? Di bawah ya? Bukan di sini. Ini duit ambil. Wah, buruan. Di mana ya simbol yang tadi yang keempat? Sa-
Sabar. Main game ini nggak boleh buru-buru. Sabar. Oke. Sabar ya. Oke. Biarkan dia lewat dulu. Lewat? Enggak. Mau lewat mau enggak nih? Enggak kan? Ya udah, gua lewat. Tuh. Oke. Harus sayang-sayang darah ya di sini ya. Oke. Turunin dulu noise-nya. Gua kesini aja. Hop. Oke, lompat. Masih gak bisa dibuka ya guys ya. Jadi di bawah. Oke, ambil, hop. Satu lagi. Woo. Oke, dia di bawah deh jadinya. Hop. Aduh, ayai, cepat. Oke, dia masih di bawah guys, masih aman. Aduh, gimana ya, gak ada di sini lagi. Hop. Gua harus menghindari ini. Tidak, jangan bilang bos. Pulang lagi dong. Maaf ya kalau banyak mati ya. Gue tipe gamers yang agak sedikit barbar di sini emang. Oke, mantap. Sini udah dapet. Gak ada di sini, gak ada. Gue naik. Oke. Oke. Cepet banget gerakannya, gila, curang. Oke, di sini gak ada apa-apa deh ya. Gak ada deh kayaknya, gak ada. Ah, kena terus. Hati-hati, sabar, mainnya harus sabar. Oke, satu lagi. Duh, gue mainnya ceroboh banget nih. Ini gimana? Aduh, satu kali lagi mati nih gue. Bau-bau ngulang nih. Oke, gue jalan santai aja, jangan ada suara. Oke, lari. Oke, aman kan? Aman. Di sini, bunyinya muncul terus ya guys ya. Oke, hop. Biarin. Gue harus sabar. Main di sini harus sabar. Gak boleh terburu-buru ya guys. Oke. Di sini ada? Masih nggak ada sih. Oke. Biarin dia lewat. Oh, ini bahaya ini. Oh. Gue mau jongkok, pencet lompat. Aduh, maaf. Ini nggak kali ini janji. Kali ini nggak gagal. Gue banyakan mati karena gue kehabisan darah ya guys ya. Aduh, gue mulai dari 3 lagi dong. Oke, biarin dulu, sabar. Oke, baru ambil. Oke, satu lagi di atas. Oke, satu lagi di atas. Sabar. Sabar, gue naik dulu. Langsung lari. Oke, sabar. Biarin yang ini lewat dulu. Oke, hop. Oh. Oke. Darah gue masih full guys, pertanda baik. Mau lewat kah dia? Enggak. Oke, enggak. Biarin dulu, santai. Enggak kelihatan dong. Enggak. Baru sekali. Turunin dulu noise-nya. Oke. Gue enggak mau lewat sana lagi. Oke, sabar, dia udah lewat. Oke, satu lagi di mana ya guys ya? Satu lagi di mana nih? Biarin dia lewat dulu. Hus, pergi. Yap. Oke. Hop. Jongkok. Biarin dia lewat dulu guys. Oke, gua harus turun. Gua tinggal mencari satu lagi. Oke. Stay, jangan melakukan hal yang konyol. Oke. Jangan melakukan kematian yang konyol. Oke. Sini. Ada lagi dong duitnya. Gila, gua nggak perlu piara tuyul nih kalau begini. Oke, sabar. Dia mau lewat apa enggak di sini? Gua nggak mau ngulang dari awal lagi. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, gua cari dulu daerah sini. Sabar. Oke. Apa sih yang salah?
Gue terburu-buru ya guys ya mainnya. Oke. Gue harus cepat nih disini. Oke. Karena gue udah lumayan hafal nih tempat-tempatnya. Baik. Oh, yang bener aja dong. Oke, gue harus lewatin ini. Seriously? Oke, dapat. Oke, kayaknya kita nggak boleh terlalu berisik ya di sini. Dia ada di sana. Tuh, gue suka salah pencet gitu loh antara lari sama lompat. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapat. Oke, okay. Biarin dia lewat dulu. Ntar ya guys, gue serius dulu nih. Oke, cepat. Jangan. Gue masih meteran suara berisiknya, gue tinggi banget. Lari! Gue gak mau lihat ini ya, terlalu panjang. Oke. Dia mau lewat di sini. Mau lewat ya? Enggak ya? Oh, itu. Dia bakal lewat sini. Yap. Oke, gua lompat. Ah. Gua harus mencari satu lagi. Sabar. Kali ini gua enggak mau ngulang lagi. Oke. Oke, dia bakal lewat sini nggak? Oke, dia lewat. Sana, pergi dulu. Let's go! Yes! Udah, lengkap. Coba dengar nih, ada suara kebakar nih di sebelah sini. Coba ya, gua turun lagi. Oh, ada api. Oke. Ada api. I need to put this fire out before the whole house is burnt down. Oke. Okay. Kita harus kayaknya tadi tangga ini enggak ada deh ya. Oke, okay. Ada ember. Ah, gue ingat. Di sini ada dapur nih tadi. Ada dapur. Ambil. Apa tuh? Ah, gue bisa. Ambil ini. Ya, bisa ambil enggak? By the way, ember gue tadi kemana? Kok tadi pas gue ambil duit, ember gue hilang kayaknya. Jangan-jangan di sini lagi ada. Ah, kurang ajar. Udah nih, gue ambil. Apa tadi gue belum ngambil ya embernya? Ya? Kayaknya belum. Ambil. Oke. Ini. Ah, sip. Oke. Hop. Turun. Yap. Yeay. Apa ini? Ini game 2D tapi ngagetin mulu ini. Bener-bener Molly. Apa ini judulnya? What do those symbols mean? And why do I keep seeing them? Itu simbol apa sih? Kenapa aku selalu melihat simbol itu terus? Katanya gitu. Tapi ini judulnya kali ini Molly ya. Apa yang terjadi sama Molly? Molly, you put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That wasn't me. Why would I go anywhere near Mr. Hop when I have Miss Bo? Are you sure you weren't just sleepwalking? You know, maybe if you didn't act like such a princess and tried to be nice, we all might actually like you. You should go apologize. Ah,
apologize to Molly. Ada-ada saja ya. By the way, Molly-nya kemana ini? Harus cari Molly lagi dah. Repot sekali ini. Molly, kamu di mana, Molly? Molly, kamu di sini? Gak ada. Kamu di dapur? Gak juga. Di mana si Miss Molly ini? Itulah ya kalau cewek-cewek berantem ya. Adu mulut gitu. Terus nanti akhirnya ujung-ujungnya baean. Ya gak cewek doang sih. Semua orang kayak begitu rata-rata biasanya. Buat mau coba ke library mungkin. Molly, where did you go? Molly, kamu kemana? Library kah? Oh, siapa ini? Hey Billy, have you seen Molly anywhere? I'll tell you where she is if you get my ball back from the storage room. Miss Beverly confiscated it. Are you serious? You know we're not allowed in that part of the house. Well, I guess you don't want to know where Molly is then. Okay, fine. Dipalakin. Yaudah. Nih, gua cariin nih bola lu ya. Ini apa? Aside from being prestigious attraction for tourists during summer, Blackland Manor is currently operating as large orphanage estate. Many of the children that reside here have lost their parents or were given up under the circumstances of war. Built in 1600s, many of the local workers on the surrounding land of Blackland are taught in dark history. Jadi ini nih historinya. Jadi anak-anak di sini dititipin itu karena orang tuanya mungkin pas berperang meninggal, jadi dititipin di sini, atau orang tuanya sedang pergi berperang dan dititipin lah di sini sebelum mereka dijemput balik setelah orang tuanya pulang dari perang. Oke. Ini histori yang cukup gelap ya di sini ya. Wow. Saya bisa masuk ke sini? Harus ngumpet kah? Bisa jalan ke sini. Gue kagetan loh main ini loh, sumpah. Oke. Berarti main ini harus lebih sabar ya. Harus sabar. Tunggu momentum ya guys ya. Oke. Tunggu dia kesana. Oke. Gue harus ngumpet sini. Oke. Hop, let's go. Lari gak apa-apa ya di sini ya. Gak apa-apa lah. Gila. Ini tempat gede banget ya. Oke, turunin dulu noise-nya. Bisa gue masuk gak kesini? Gak bisa. Berarti gue harus ke atas ya. Ya, ada notes lagi. Do not allow the American boy to have a ball. Kicking it around indoors is unacceptable. Ini dari Miss Beverly. Ini notes buat anak yang tadi tuh, jangan pernah kasih bola ke dia karena dia nendang sembarangan di dalam rumah ini. Ya, kalau main bola di rumah tuh resikonya pecahin kaca, pecahin lampu, ya gitulah. Wow. Oke, gue mungkin harus kesini kah? Wow. Oke, kesitu. Lari. Ketahuan dong. Saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi. Oke, gue harus cepat ya kayaknya di sini ya. Cepat dong. Esther. Ulang. Ini menunggu. Oke, gue kayaknya harus ke sini. Gue harus kayaknya ngumpet sini dulu deh. Oke, dia udah aman. Gue bisa jalan pelan-pelan ya di sini ya. Oke, di atas itu ada kunci soalnya. Oke, dapat. Oke, dapat kunci. Jalan pelan-pelan. Loh. Worse. Oke.
Sebentar. Berarti ini gue jatuhin, gue nunduk. Who's there? Siapa di situ? Okay, let's go. Mantap jiwa. Okay. Terus gue harus kemana nih? Wait, ini apa? A new girl called D has just joined and please introduce her to another children. Ah, ada anak baru guys. Okay, lumayan dapat duit. Tapi di sini gue masih belum paham ya, duit yang dipakai di dalam game ini difungsikan buat apa gitu loh. Kalau di sini mah nggak apa-apa lah ya, berisik dikit ya. Gue ke sini ya. Nggak bisa. Apa gue harus balik ya? Gue harus balik. Kayaknya ya harus balik. Kecilin dulu suaranya, jangan terlalu berisik. Jangan bilang gue harus ngulang dari dapetin kunci. Enggak. Hehehe. Di sini pintunya nggak ada yang bisa dibuka, guys. Okay. Gue paham. Kita harus ambil momentum ya, guys ya. Biarin dia di situ. Nanti dia balik lagi. Balik lagi ke rak bukunya. Okay, dia balik lagi dulu sana. Tancap gas. Tunggu. Gue nggak mau ketahuan di sini. Gue nggak mau ngulang berkali-kali. Okay. Sip. Dia pergi. Let's go. Terus gue udah perkunci. Gue harus kemana nih? Apa gue harus ke atas ini? Ke atas ini ada ini nggak ya? Ada pintu nggak? Terus gue. Get Billy Boss back ya, cuman kunci ini gue buat pakai di mana ya? Kunci ini gue nggak yakin deh kalau misalnya ini kita dipakai di luar sini deh. Coba sebentar ya, gue coba balik dulu ke ruangan Mr. Beverly yang tadi. Okay, let's go. Ketahuan dong. Nah ya, lebih bagus nih, gue lebih cepet. Okay, kayaknya gue harus ini dulu. Okay, biarin dia lewat. Okay, biarin. Kayaknya gue harus ke pintu itu deh, kayaknya ya. Okay, biarin dia duduk dulu. Okay, gue nggak boleh ada suara. Ini, salah. Ini nggak bisa dibuka loh guys. Ini nggak bisa. Nggak bisa guys. Bukan di sini kayaknya. Who's there? Gimana ya tempatnya? Okay, cepat. Di sini kah? Iya. Di sebelahnya doang dong. Loh, kok ada Mr. Hope di sana? Bisa diambil nggak Mr. Hope-nya? Ada yang ketawa dong. Gue siapa ini tuh? Wah, nggak ada dikasih tahu dong. Gue harus pencet tombol apa gitu? Okay, gue pencet. Okay, gue coba pencet spasi sama pencet E. Okay. That wasn't real. It couldn't have been real. I just need some sleep. Gila, kaget banget gue. Ini game kurang ajar ya, sumpah ya. Ini ngagetin gue sepanjang permainan, okay? Okay, harus pelan-pelan di sini. Okay, pelan-pelan. Timing. Nunduk dulu. Gue udah main berapa lama ya? Oh, baru setengah jam. Okay, let's go. Umpet dulu. Gue mendengarkan suara langkah kaki dia. Okay. Gua nggak mau mengulang dari awal lagi. Let's go. Nih, gua kasih bolanya nih. Sekarang kasih tau gua di mana Molly. Hey, you got my ball. Yep. Can you please tell me where Molly is now?
Well, I don't actually know for certain. What? But if I know Molly, she is probably in the second floor bedroom. East wing. Thank you, I guess. East wing, huh? Mana itu ya? East itu, east. North kan utara. East itu east itu, ya, timur. Utara, selatan, timur, barat. Kebalik. Timur itu pokoknya di sebelah kanan lah pokoknya setahu gue ya, setahu gue. Maaf kalau salah. Oke. Ada di kamar ya. Miss Molly. Ya, si Molly ada di sana lah pokoknya. Oke. Berarti ada di sebelah sini dong. Ada di bedroom katanya. Bedroom. Bukannya bedroomnya kita ya. Mungkin bukan. Sini kah? Loh. Ini Mr. Hope? Miss Bo. Mr. Why are you in here all by yourself? Mr. Bo. Oke. Waduh, kok enggak bareng si Molly dia? Ini pertanda buruk nih. Kita bakal di jump scare lagi kah? Ini bisa masuk nih. Toilet. Enggak ada apa-apa. Ini game 2D tapi kok gue merinding ya mainnya ya. Loh. Special stage? Apaan ini? Oke. Waduh. Ini kayak mainan yang di browser Google Chrome ya. Hop. Gampang mah ini. Gampang. Menang ini gua. Hop. Kok detiknya jalannya lambat banget. Bentar, gue konsentrasi dulu ya. Mungkin di sini gue nggak terlalu banyak ngomong dulu. Oke. Lancar guys, lancar. 20 detik lagi, 20 detik lagi. Ya, nunduk gini aja terus supaya gampang. Oke. Okay. 10 detik lagi. Cepat. 3. Di detik terakhir. Oh my god. Enggak. Gua enggak terima. 3 detik terakhir gua bisa-bisanya gua kalah. Aduh, gua di detik terakhir benar-benar gue hilang konsentrasi lo di situ. Oke, okay. Jadi langkah pertama yang harus gue lakuin, ambil dulu Mr. Bo. Miss Bo, why are you in here all by yourself? Miss Bo, kan cewek dia guys. Ya. Oke, okay. Kita harus ambil simbol kematian yang tadi lagi. Simbol kematiannya ambil. Bukan. Ini mah toilet cuy. Ambil duit. Oke. Let's go. Gue enggak bakal gagal di sini. Baru bilang enggak bakal gagal gitu kan langsung kena gitu. Bentar ya. Gue konsentrasi dulu nih di sini. Gue lagi nggak mau banyak ngomong. Gue nggak mau gagal lagi. Yang tinggi ini nyebelin banget sih. Seriously. Yang bener aja dong. Gue mau coba satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Kalau misalnya gue gagal lagi, kita langsung lanjut ke jalan ceritanya saja. Miss Bo, why are you in here all by yourself? Ya,
masuk sini. Lari, lari, lari. Ah, gila. Ini game, memang game 2D loh, tapi gila ini game menantang banget sih gameplaynya. Oke, gue kesini lagi, gak ada duitnya. Semangat! Oke, 20 detik sudah berlalu. Gua masih no damage. Mantap. Jangan sombong, nanti kamu kena. Karena dari tadi kamu kena terus karena kamu sombong. Oke. Mantap. Konsentrasi teman-teman. No damage sejauh ini. 25 detik lagi. Baru dibilang no damage, langsung kena damage, guys. 20 detik. Oke, gue nunduk. Ada 1, 2, 3. 10 detik. Tidak tahu. Yang penting kita sudah mendapatkan 1 medalion. Wait, kok gue di sini lagi? Yaudah. Fokus ke jalan ceritanya. Oh, itu kayaknya collectible item. Oke. Mantap. Collectible itemnya udah gue dapatkan. Lagi dong. Miss Bo, why are you in here all by yourself? Oke. Gua akan mencari Molly. Simbol yang tadi kira-kira kalau gua cek lagi masih ada nggak ya di sana ya? Coba ya. Toilet kosong tetap, nggak ada duit. Gua penasaran loh, duit di game ini buat apa ya? Yeay, udah nggak ada. Di sini kah? Nggak juga. Serem lo gue lewat yang hall gede-gede begini. Takutnya di jump scare kah atau apa gitu. Di mana sih Molly? Di sini kah? Ah, duit. Walaupun gue gak tahu ya duitnya fungsinya buat apa di game ini, tapi kumpulin aja. Siapa tahu nanti berguna gitu loh. Di sini kah? Kamu Molly? Bukan. Kamu Molly? Bukan. Aduh, di mana sih si Molly? Isaac, Molly di mana? Ah, itu gimana cara ngambilnya? Oh. Oke. Dorong ini dulu mungkin. Sini. Oke. Nah. Mantap. Duit gua banyak nih. Ya, di sini kah? Di bawah. Oke. Coba kita cari di bawah sini dulu ya. Karena di atas tadi kita udah nyari dan nggak ada gitu loh. Ini nggak ada. Masa di dapur, guys? Enggak dong, nggak ada di sini dia. Dapur nggak ada loh. Di mana ya? Di mana ya? Sabar. Ah, itu. Hey Dee, have you seen Molly? Do you hear it? Bukan, the whispering, the evil that roams these halls. There's something among us. Wah, dia juga merasakan hal yang sama dengan kita. Oh,
Dee ini adalah anak baru yang ternyata punya kemampuan merasakan hal-hal goib sama-sama seperti kita, guys. Wah. Ini game mulai menakutkan sih. Oke. Kita pun pas dengar si Miss, kok gue pakai Miss ya? Kalau si Dee ngomong kayak gitu, gue pas dengarnya merinding sih itu. Merinding banget gue. Molly? Gak mungkin, Molly gak mau boker dia, gak mungkin di toilet. Aduh. Coba ya gue cek satu kali lagi di kamar ini. Gak ada. Oke. Cari terus. Apa itu? Ada tangan. Now Isaac is gone. Isaac juga hilang. Esther, for goodness sake, we know that Molly and Isaac are hiding somewhere, and they will be dealt with accordingly. Now, stop your worrying and get to bed. Wah, Isaac sama Molly menghilang. Berdua lo ngilangnya lo. Gak bisa masuk kamar, guys. Wey, siapa tuh? Miss Stripes. Mr. Stripes. Miss Bo. Wah. Ini mulai semakin dark. Oh, akhirnya Miss Hope yang keluar. Wah, gila sih ini. Dark banget sih ini. Semua yang serem-serem udah mulai keluar loh di sini. Bodoh amat. Tuh, boneka-bonekanya di sini loh. Wah. Gawat ini. The Loop. Gila. Game ini benar-benar mengolahragakan jantung gua ya. Jadi mungkin kita akhirin dulu ya video kita sampai sini. Nanti kita bakal ketemu lagi di next video ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan gameplay gua bermain dengan Mr. Hope yang kedua ini, jangan lupa klik tombol like buat videonya. Oh, Miss Stripes, tolong pergi dulu. Gua mau closing. Nanti kita bakal lanjutin lagi di episode berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian memang suka sama video dan gak mau ketinggalan sama video gue, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, oke? Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.